Welcome back to my channel. Hari ini aku akan mencoba makanan yang unik. Makanannya ini tuh lumer di mulut, manis dan juga gurih. Penasaran apa dia? Baik, aku akan mengasih kalian makanan yang aku akan coba, yaitu tara, ini dia. Ini adalah ulat sagu. Ulat goyang. Aduh. Oke, di sini aku akan memakannya itu dengan cara diongseng ya, gak terlalu lama dimasak. Nah, sebelum itu aku akan bagi pengetahuan sama teman-teman semua. Apa itu dia? Nah, kandungan di dalam ulat sagu ini banyak banget. Mungkin teman-teman belum tahu apa kandungannya. Jadi aku akan memberitahu teman-teman semua. Kandungan dalam ulat sagu ini adalah kaya akan protein, asam lemak baik, omega 3, omega 6, dan omega 9. Dan teman-teman mungkin belum tahu khasiat dari si ulat sagu ini. Salah satu khasiat dari ulat sagu ini yaitu dapat menghilangkan penyakit asma dan mungkin bisa juga menurunkan kadar dari resiko penyebab penyakit jantung, depresi, asma, dan rematik. Oke, lanjut aja, kita langsung masak ulat sagunya. Yuk. Pertama kita akan cuci dia si ulat sagu ini, letakkan di sini. Nah, ini aku beli 10.000 ya, karena 5.000 itu dapat 3 dan harganya murah banget. Dia ini termasuk ulat yang agak depresi juga, disentuh langsung ngamuk. Guys, ulat sagunya sudah selesai dan sekarang aku akan menyantapnya. Dan di sini bumbu untuk penambah rasanya ada saus, bon cabe dan juga kecap. Yuk, mari kita makan. Ya guys ya, jadi rasanya itu masih enak banget, lumer di mulut. Langsung aja yuk kita coba. Kasih sausnya, bon cabe dan juga kecapnya. Mari makan. Muncrat, tapi enak. Teman-teman harus cobainnya. Enak banget. Gigit. Enak banget. Teman-teman harus coba ini. Enak banget. Jadi agak susah ya kalau pakai sumpit karena dia ini nggak sampai gosong banget gitu. Rasanya enak. Dan ini bagus banget untuk anak-anak, anak-anak kecil. Karena bisa membantu perkembangan dari otak si anak. Rasanya ya kayak makan ikan lele gitu. Enak kok. Oke, teman-teman semuanya, sekian dulu video dari aku. Aku mau melanjutin makan ini, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe guys channel aku, karena aku akan membuat video yang lebih menarik lagi untuk teman-teman semuanya yang bisa ditonton, dan aku akan lanjutkan ini. Tapi sekali lagi aku ingatkan teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like dan komen, serta jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Oke, sekian dulu. Dadah.